Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bosku, selamat datang di Berjaya Project. Di video kali ini kita akan mereview sebuah speaker dari Rowon. Speaker apa itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Berjaya Project dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita review speaker ini. Ini dia, portable bluetooth speaker RB450. Oke, langsung dari depan, kamera. Ini adalah speaker dari Rowon dengan bluetooth 5.0. Portable Bluetooth Speaker RB450. Ini selling pointnya wire microphone karaoke. Kita dapat satu microphone di dalam, kemudian 8 inci speaker ini. RGB colorful light nih, kelihatan ada RGB di sini kiri kanan. Oke, lanjut 4 hours play time. Jadi diklaim bisa hidup atau bertahan selama 4 jam. Oke, dari samping sini. Nih, product feature model RB450 Bluetooth version Bluetooth 5.0, working distance-nya kurang lebih 10 meter, frekuensi responnya 40 Hz sampai 18 kHz, dan power input-nya 5 volt 1 ampere. Oke, dari samping, belakang sama, depan sama, sampai sini. Nih, ada gambar mikrofonnya di sini. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing. Pertama kita dapat styrofoam. Oke. Ntar kita di dalam dulu. Ini kita dapat nih dibungkus. Coba agak mendekat. Kita dapat kartu garansi, nih. Kartu garansi, kemudian user manual. Oke. Kemudian kita dapat remote control, nih model kayak gini yang biasa ya. Selanjutnya kita dapat mikrofon, nih mikrofonnya sama kayak model sebelumnya yang kita review, dan ini kabelnya nih dengan tipe konektor kayak gini. Oke, terakhir kita dapat USB charger dengan tipe micro USB nih, dan ini dia bintang utamanya. Set. Wih, ini nih. Ntar kita buka plastiknya. Ini dia speaker robot RB450 dengan ukuran 8 inci woofernya. Ini segini cuma ya. Sekilan lebih dikit. Oke, kita lihat dari depan di sini kamera. Ini jaring plastik ya, bukan besi. Plastik. Ada lambang robot di sini. Ini lampu atau LED-nya di sini. Kemudian dari atas dan sebagian sini ya. Ini ada mic injector di sini. Di sini ada mode. Kemudian back, pause, next, ada USB port di sini, DC 5 volt input charger, aux in di sini. Kemudian di sini volume master dan on. Nih, bisa dilihat langsung menyala. Oke, matiin dulu. Nih, di atas kita ada LED display. Oke. Dari depan udah kayak gini tampilannya. Dari samping kosong biasa aja. Dari belakang ini, dari belakang. Oh ya, kita dapat ini ya, dapat handlebar kayak gini dengan warna oranye. Ya, sini kita lihat sini nih. Ada lagi di bawah, di tengah. Model ini kayak sama kayak di box ya. Saya lihat di sini. Kelihatan? Oke, sip. Dari bawah nih, di sini ada dudukan dari karet. Ya, dari build quality, ini semua berbahan plastik. Berbahan plastik ya, dan enteng, nggak nyampe 1 kilo ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita coba dengar suaranya. Oke, ini udah menyala, modenya Bluetooth, coba mode lain. Ini radio. Oke, ada dua mode, Bluetooth dan FM radio. Oke, kita cari Bluetooth-nya dulu. Nih, udah ketemu. Robot RB450. Konekin. Oke, sandingkan. Oke, Bluetooth connected. Sekarang kita dengar lagu ini. Thank you.
Itu tadi suaranya, bassnya standar, treble-nya standar, tapi karena itu udah settingan dari default dan dengan ukurannya itu udah lebih dari cukup. Sekarang kita coba dengar kualitas mikrofonnya. Oke, pertama colokin ini di sini. Biasa seperti mikrofon-mikrofon pada umumnya ya. Ini. Oke. Kemudian kita colokin di sini. Pak, volume kecilin dulu. Kita coba ini. Coba besarin lagi. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes. Oke. Cek 1, 2, 3. Cek. Ini. Tes 1, 2, 3. Nah, kita coba buka dulu kabelnya ya. Karena terlalu pendek. Oke. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kayaknya ini berdengung ya, kita nggak bisa. Ini speakernya berdengung, mikrofonnya berdengung, kita nggak bisa deket-deket ke sini karena akan akan seperti itu. Tapi kalau dari jauh bisa, dari jauh nih. Ini di sini dan kita di sini. Coba. Tes take 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes. Karena ini volumenya, ini off. Oke, kita hidupin dan volume paling kecil. Nih, itu adalah volume paling kecil. Bluetooth mode, Bluetooth connected. Suaranya udah luar biasa. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jadi mikrofon ini oke, asalkan jangan dipakai berdekatan dengan si speakernya. Tapi kalau dari jauh, karena ini kabel lagi lumayan panjang ya. Kurang lebih 4-5 meter atau 3-5 meter ya, kurang lebih ya. Jadi maksimalin fungsi kabelnya, jangan terlalu dekat dengan speaker. Oke, suaranya udah, mikrofonnya udah. Sekarang ke kesimpulan ya, dari build quality semuanya plastik, nggak ada besi di sini. Ini juga dari plastik, tapi didukung dengan adanya LED. Jadi membuat tampilannya lebih oke. Dan desainnya seperti speaker-speaker yang gede, yang 12 inci, yang 15 inci. Ini versi mininya ya.